Dropio Antikus merupakan salah satu karifan masyarakat Desa Jabung, Kecamatan Panekan, Magetan yang hingga saat ini masih dipertahankan. Lahan pertanian Desa Jabung sering disatroni mamalia pengerat satu ini. Tikus ini emang salah satu hewan yang cerdas. Jadi kadang dia tuh pura-pura mati. Kalau udah pura-pura mati, kita mikirnya dia udah mati, kita tinggalin, dia kabur. Ini tuh cepet banget beradaptasinya, jadi dia berkembang biaknya juga cepet, makanya di situ banyak banget tikus. Untuk melumpuhkan kelincahan tikus sawah, tentu kami membutuhkan alat bantu berupa tongkat bambu. Selain itu, pengasapan di depan lubang sarang tikus juga efektif untuk memancing musuh petani ini keluar persembunyiannya. Lepas. Gemuk, tikusnya gemuk. Habis makan ya kamu ya? Tikus di sini tuh bisa makan 20-50% tanaman padi di sini per tahun. Banyak banget yang dimakan sama dia. Makanya harus kita basmi. Sawah yang menjadi area gropioan tentu saja sawah yang sudah dipanen dan siap untuk ditanami lagi. Agenda gropioan tikus rutin dilakukan supaya padi yang nanti ditanam bisa tumbuh maksimal. Keberadaan tikus kerap menjadi ancaman karena selalu memakan batang padi sehingga merusak tanaman padi dan merugikan hasil panen. Tapi gropioan tikus ini tuh seru banget ya karena dikerjainnya rame-rame. Dan gak semuanya tuh berani sama tikus, ada yang takut. Nih, contoh. Tuh, contohnya kabur kan? Ngejar tikus dia sendiri yang takut. Tikus sawah merupakan mamalia dengan siklus perkembangbiakan sangat cepat. Indukan tikus sawah mampu beranak 3 kali dalam satu periode musim tanam, dan satu indukan bisa beranak hingga 10 ekor. Berbagai cara dan upaya dilakukan petani untuk meredam populasinya di lahan pertanian. Oke, habis ditangkepin tikusnya, langsung dibakar. Selain itu, masyarakat juga percaya jika bangkai tikus dibakar di lokasi akan membuat tikus-tikus lain takut dan kabur jika mencium aromanya. Tikus, tapi ini ajang seru-seruan bareng. Meski masih dilakukan secara konvensional, tapi gotong royong membasmi tikus sawah seperti ini masih banyak dilakukan di beberapa daerah juga. Jadi memang kebiasaan masyarakat Jabung sini sebelum masuki masa tanam, mereka itu membasmi tikus, terus dibakar supaya nanti hasil tanamnya bagus. Ikuti jejak saya, jejak petualang.